Sementara itu, ayah almarhum Yosua Huta Barat kecewa dengan proses hukum di Mahkamah Agung yang tidak transparan. Pihak keluarga terkejut karena baru mengetahui obral diskon hukuman Sambo CS dari media massa. Ya, kita kembali ke belakang di dalam persidangan mulai tahap pertama sampai ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Di sana kan sangat transparan, terbuka untuk umum. Jadi kita mengetahui hal-hal apa maksudnya Pengadilan Tinggi Jakarta menolak banding dan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi hal seperti inilah yang kami inginkan di Pengadilan Mahkamah Agung, ketransparanan masalah hukum. Agar kami masyarakat, terutama kami selaku orang tua dari almarhum Yosua, ada pembelajaran-pembelajaran hukum